مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدلى قوم دو دو دي على الله, عيات عيات الله من الله kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه وأزواجه الطاهرات الصالحات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات بابا بابا dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, أنا adik dan anak-anak yang hadir di Masjid At-Taqwa Indoh Sakinah Wal Mawaddah Pekan Baru yang saya muliakan hormati yang saya cintai dan sayangi ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada semoga senantiasa Allah jaga pada subuh ini kita kembali diizinkan Allah menikmati mudah-mudahan Menyira, menyinari Langkah kita di akhirat nanti Menuju Jannatul Khaldi Ma'asyal kiram dirahmati Allah Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya Atas kemudahan yang diberikannya Sebab Tidak banyak yang mendapatkan nikmat ini Harapan kita kepada Allah Yang maha besar Sungguh besar mudah-mudahan yang kecil dari kita Allah tumbuhkan sehingga menjadi besar Ma'asyal kiram Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi yang senantiasa mudah-mudahan kita cintai yang kita muliakan kita ta'zim dan kita ta'ati serta ikuti dan pedomani sesuai dengan pesan ilahi fi semoga selawat kita salam kita menambah cinta dan sayang kita kepadanya dan semoga pula menjadi penyebab kita diridai mendapatkan syafaatnya amin ma'asyal kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah kita ibaratnya ini pengemis ilmu ya, tidak pengemis harta tapi pengemis ilmu dulu orang datang menuntut ilmu itu kadang-kadang syekhnya sedang dalam kondisi tidak bisa memberikan ilmu seperti kisah Baqi ibn Makhlad al-Andalusi jalan kaki dia di Andalus sana tepatnya Spanyol sekarang ke Ma, ke Baghdad dia mendengar ada Imam Ahmad namanya di Baghdad jalan kaki awak jalan kaki dari Garuda Sakti enggak dia sanggup ya? ini enggak dari Spanyol ke Baghdad jalan kaki di perjalanan kehabisan pula bahan makanan apa perbekalannya sampai di Baghdad Imam Ahmad sedang kena tahanan rumah. Tahu tahanan penjara dah sering dia, tahanan rumah. Akibat difitnah oleh ahli-ahli fitnah. Hai eh, al-firq adallah khususnya Mu'tazilah menganggap Imam Ahmad ahli bid'ah, ahli bid'ah jadi ahli sunnah. Jadi Imam Ahmad dianggap oleh mereka ahli bid'ah dan mereka yang ahli bid'ah mereka lah ahlu sunnah Allah musta'an mereka hasud dan hasung penguasa masa itu khususnya di masa al-ma'mun yang gandrung dengan ilmu-ilmu orang asing dari terjemahan yang kita kita Yunani intinya Imam Ahmad tidak bisa memberi kajian seperti biasa Nah dia datang dari Andalusia, subhanallah. Makanya perlu kecerdasan dia. Akhirnya mereka Imam Ahmad menghormati karena orang ini luar biasa, himmahnya tinggi, jalan kaki. Akhirnya Imam Ahmad bilang kamu setiap pagi datang ke rumah pakai pakaian pengemis. Seolah-olah setiap pagi saya berikan sedekah roti. Nah, disambil memberikan sedekah roti itu disampaikan hadis qala hadatsana al hasan ibn musa siapa itu hasan bin musa enggak tahu bilang aja syekhnya imam ahmad iya <laughs> ya, selesai syekhnya imam ahmad qala hadatsana abu wa'il ila akhiri sampai ke nabi alaihi dengan itu baqi bin makhlad bisa men, apa namanya, menulis musnad pula setara dengan musnad Imam Ahmad. Kalau musnad Imam Ahmad kan tak banyak-banyak betul sekarang dicetak hanya dalam 50 jilid lebih. Kecil kan? Alhamdulillah. Nah, saya Profesor Akram Dia Al-Umari Al-Iraqi rahimahullah taala salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah asli dari Irak. Beliau termasuk the founder pendiri Dirasat Ulia di Jami Islamiah bersama Syekh Muhammad Jamil Al-Misri orang Mesir dan uh, Syekh Mahmud Muhammad atau Muhammad Mahmud Muhammad Mirah semoga Allah merahmati mereka semua amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala Nabushad Baqi Makhlad ini setara pula dengan Musnad Imam Ahmad menurut penelitian Syekh Akram Dia Al Umari rahimahullah namun tidak sampai kepada kita mungkin tadilah jalan kaki jadi banyak yang tercecer mungkin di jalan tulisannya Allah Musta'an tidak karena banyaknya peperangan-peperangan kalau orang-orang non muslim berperang dihancurkannya semua diambilnya untuk dia yang lain dihancurkannya Allah SWT Kalau kita umat Islam berperang Alhamdulillah tidak hancur-hancuran Tapi wajib menjaga kehormatan Bedanya Makanya orang beriman itu aman Tapi orang-orang yang tidak beriman Bikin tidak nyaman Semoga Allah SWT kembalikan Orang-orang beriman Di atas permukaan bumi ini Amin Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah kita alhamdulillah dekat-dekat lah, tidak jauh-jauh jalan kaki, tidak jalan kaki pun naik naik sepeda sehat juga naik sepeda motor ya sepeda motor ya. nah. yang jalan kaki paling Ustaz Hidayatullah Jazawallah khairan masalah ya, ya Jazawallah ini jalan kaki mungkin kemudian ikhwah kita yang di asku semoga Allah merahmati dan kita semua amin Kita sampai pada bab Babu iqta'i syair Iza khafa syarah Bab Boleh memberi Hadiah kepada penyair Namanya Atiyah Atau uh, Apa namanya uh, Hadiah yang diberikan pada penyair Iza khafa syarah Bila Takut Kejahatannya jadi kalau ada penyair, boleh antum berikan. Penyair dulu, sejak zaman jahiliyah lagi, mereka termasuk yang berpenghasilan berpenghasilan tinggi. Karena memang pada saat itu, balagh itu sangat bernilai. Sehingga mereka, para penyair, khususnya ashabul mu'allakat, yang hasil gubahannya itu digantungkan di dinding Ka'bah masa itu. Seperti Umar Al-Qais, Abu Nabi Salma, nabi Gatul Zubziani, Tarawatul Al-Abd, dan lain-lainnya. Mereka ini ashabul mu'alaqat. Diperlombakan di pekan raya-pekan raya besar. Seperti Uqaz dan Zul Majaz. Uqaz dan Zul Majaz. Nah biasanya para pembesar-pembesar itu suka ngundang, mengundang para penyair sehingga dia gubah syair yang menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Mulai dari kelebihan hartanya, kelebihan kedudukannya, kelebihan pemurahnya, bahkan kelebihan istrinya. Nah, disebutkan oleh penyair-penyair itu. Nanti dikasih hadiah. Sampai di masa-masa Islam pun, Nabi juga tidak melarang memberikan hadiah tersebut dengan syarat tidak melalaikan. Sampai di masa Imam atau Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur masih ingat ceritanya atau masih lupa. Hah? Masih lupa. Masih tidak tahu, Tayib. Masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, karena khalifah-khalifah Khalifah sebelumnya selalu memberikan hadiah kepada para penyair. Dan penyair-penyair itu selalu punya perawi. Rawiah namanya. Rawiah. Dan saya itu dihafalkan oleh mereka. Nah, zaman khalifah Abu Ja'far al-Mansur, dia ingin mengerjain para penyair. Dikerjain para penyair, kalian senang-senang saja kalian dapat insentif dari kerajaan. Ya, dari pendapatan besar karena memang bernilai karena bahasa saat itu sangat dinilai tinggi. Ma'asyaral kiram dirahmati Allah akhirnya Bu Ja'far syaratkan siapa yang diberi had, apa namanya hadiah dari kerajaan dengan syarat syairnya mesti syair gubahan sendiri. Kalau bahasa sekarangnya hak cipta sendiri. Tak boleh mencontek dan menyontoh yang lain. Nah, Abu Ja'far ab Al-Mansur rahimahullah dia itu bisa hafal sekali dengar. Jadi sekali dengar langsung hafal. Puluhan bait syair itu langsung dihafalkan. Kalau kita masalah satu bait saja sepuluh kali tidak hafal-hafal. jadi makanya kalau dalam ilmu hadis ini guna ini. Ya, guna sekali. Sebab orang mengira bahawa kalau hadis tak dicatat lupa. Kalau zaman ini betul. Ya zaman ini betul. Sama juga hadis tak bersanad. Ya di zaman itu sanadnya bernilai. Kalau hadis di zaman ini sanadnya banyak yang kezabin atau minimal muttahami nabil kezim. Jadi kalau sanad sekarang tu tak ada tak mensahihkan hadis lagi. Justru kadang melemahkan hadis mana. Sebab silakan diabsen siapa di antara kita hari ini yang tak pernah berdusta sekalipun coba tunjuk tangan yang ngaku dusta lagi itu <laughs> yang ngaku dusta lagi tidak pernah berdusta mutahamin bil -kazib. kalau Mu'taham bil kazib hadisnya matruk daifun jiddan apalagi yang masur-masur pura ber berdusta Lo musta'an kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala jadi sanad sekarang tidak begitu hanya yang sekedar menghidupkan. Kalau antum mau, saya kasih nanti. Saya juga punya sanad. Cuman tidak, tidak begitu perlu sari ini karena kitab Bukhari sudah ada dan sepakat umat Islam itulah yang ditulis oleh Imam Al Bukhari. Tinggal antum mencari hadis di dalamnya. Sahih Muslim juga, Muslim Ahmad sudah. Cuman yang lain kan tak mensyaratkan Sahih. Nah, kita periksa. Jelas, mau sanad bayang bayang apa lu Ustaz ni? muslimin. Nah, Abu Jaffan Mansur, rahimahullah, mensyaratkan harus hair yang belum dia hafal. Masya Allah. Kalau dia hafal, tidak kasih. Kemudian dia punya dua orang hamba sahaya. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki langsung hafal dua kali dengar. Dan yang perempuan hafal tiga kali dengar langsung apa? nah gimana? setiap penyair yang datang dia sudah berusaha kadang tidak tidur semalaman kadang ya mengubah syairnya besok dengan PD-nya pergi ke Abuja'a Permansur karena hadiahnya besar ya hadiahnya besar mungkin sekali dapat bisa makan dua tahun kalau kita, masya Allah, kalau lomba puisi dapat sekali makan tidak cukup. Nah, itu aja bedanya hadiah kita sekali makan tidak cukup. Lalu mereka bisa lama makannya, bisa menikah lagi itu dengan hadiah. itu Iya. Jadi kaum muslimin dan Muslim, makannya makanya makmur makmur mereka. Kalau kita namanya banyak <laughs> makmur nam, Nah setiap penyair yang datang. Lalu dibacakan di depannya, di sebelah sitar sana, dua orang sedang menunggu tanpa diketahui oleh penyair ini. Ayo silakan sampaikan syair. Lalu dia baca misalnya syair kan. Sadiqun lana ayatun pil bukhli. Dan seterusnya. Dibaca terus sampai mungkin ada 20, 30, 40, mungkin ada 100 bait. Kata Abu Jafar, ini syair saya sudah hafal. Katanya dia tidak dusta. Memang dia sudah hafal sekali. Dengar, dia tidak dusta kan? Dia bilang ini syair sudah saya hafal. Kalau tidak percaya, dengar dia ulang. Diulang syair tuh babit. <laughs> Subhanallah, heran ini orang. Sebut syair ini dia sendiri tidak ada dalam buku, tidak ada direwetkan dalam riwayat lain. Kok bisa hafal? Tidak mungkin Amir mukminin saya sendiri yang gubah. Tidak ada saya temukan di penyiar orang dulu kan hafal semuanya. Subhanallah, kamu tidak percaya. Bukan saya sendiri yang hafal, ada yang lain. Panggil, ya kulam. Panggil anak laki-laki tadi. alam kasih datang Kamu tahu tidak ada kan dia sudah dua kali dengar tuh dari penyair dan dari Abu Ja'far. Jawabnya, ya Amirul Mu'minin. Naam hafiz tuha. Saya sudah hafal juga. Lalu dibaca sampai selesai. Yang perempuan dah tiga kali dengar. Masih kurang yakin, saya panggil yang lain lagi. Ya Jariah, seolah-olah diangkat suaranya kan, panggil dia Jariah, wahai budak perempuan, datang. Ta'lamina qasidatan matla'uha kadza. Naam, hafiz tuha ya maulai. Saya sudah hafal. Dibaca lagi. mulai <laughs> Hampir pingsan itu penyair. Rata-rata penyair begitu datang. Tak dapat. Sampai pulang. Ra'isus syuara. yang Al-Asma'i, Abdul Malik bin Quraib disebut dengan sya'irul muhaddisin, penyairnya ahli hadis. Ya, Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i Al-Mausili, thumma Al-Baghdadi wafat 216 Hijriyah. Dia ketika pulang kan ada bagi apa namanya tempat berkumpulnya para penyair itu majelisnya. Kalau kita apa namanya itu ya, dewannya, diwannya. Ya? Terus itu kepada murung semua, nih? biasanya penyair itu ceria-ceria. Kok padahal murung semua, ada apa dengan kalian? Dia bilang mereka lapor semua, Amirul amir, buat sayembara." Kita tidak dapat lagi gaji kecuali dengan sayembara ini. Apa itu? Dibilangnya, "Siapa yang bawa syair yang dia sudah hafal, kita tidak dapat apa-apa, dan anehnya..." semua orang di situ hafal gitu. <laughs> semua orang hafal di situ, bukan dia sendiri. Ada dua orang anak laki-laki dan perempuan juga sudah hafal. Padahal saya sendiri yang gubah. Tidak ada di syair-syair lama. Ya Allah. Kata Al-Asma'i Haza Amrun Mudabbar. Ini ada makar di dalamnya ini katanya. Ada? Ada makar. Akhirnya Al-Asma'i yang tentu saja lebih ahli dari yang lain dia gubah sebuah syair yang dikenal dengan sautu safiril bulbuli hayya jal qalbil hamil ila akhir saya aja membacanya payah apalagi menghafalkannya akhirnya dia sengaja ya pakai penutup muka ya ya pakai masker kayak gini lah kan susah ditebak nih bukan masker tapi dulu pakai kain ditutup biasalah orang-orang badui musafir selalu pakai itu apalagi dia datang menyamar dari mausil Mosul mausul kalau tulisan kitanya mausul mausil ya dia penyair mausil ya amirul mukminin katanya saya datang dari jauh dari provinsi mausil saya dengar Amir Muminin buat sayembara siapa yang bisa membuat syair baru hadiahnya seberat media tempat dia menuliskan itu emas tulis di botol seberat botol emasnya tulis di kotak tisu seberat ini atau kalau tulis di tiang seberat tiang emasnya <laughs> kata Abu Ja'far, Abu Ja'far kan PD dia, dia kan hafiz, bisa menghapal sekali dengar kan. Tapi dengan syarat kan itu Tahu kamu tahu syaratnya. Tahu Amir Muminin saya dah paham syaratnya. Siap, siap. Akhirnya dia bacakan syairnya, bingung Amir Muminin Ndak <tuh, tuh>, bisa dihafal. Bahasa Arab, bahasa Arab yang ndak ada di pasaran dia bawa. Ya, bahasa Arab bahasa Arab yang tak di pasaran dia ni kena kan ni kena Abu Ja'far kan bahasa kota yang dia pahamkan ini bahasa kampung-kampung maka Abu apa siapa namanya Al Asma ini rajin ke perkampungan-perkampungan mencari bahasa-bahasa asli itu sehingga yang bisa akhirnya angkat tangan lah ambil Ja'far kalau angkat tangan dia yang dua ya lebih angkat tangan lagi kerana yang kedua kan dua kali hafal dua kali dengar ini yang tiga kali akhirnya nak coba juga dipanggil ulam Tak lama kasih datang mata boleh? dicobanya juga kan terdengar tadi kan coba satu satu boleh? hilang blank panggil <guluh> lagi yang perempuan sama blank juga akhirnya garuk-garuk kepala buja per ini dari mana ini datangnya katanya ini dia bilang pak kamu pasti al asma'i katanya dia ada paham karena memang punya air ulung hari itu adalah Al-Asma'i baru dia buka betul ya Amir Muminin saya Al-Asma'i baik tetap dengan perjanjian hadiah seberat media emas kata Abu Ja'far iya kamu berhak bawa sini mohon maaf Amir Muminin saya dapat warisan dari ayah saya tiang yang terbuat dari batu pualam tahu batu pualam Iya, seperti granit lah ya, ah, no. Tiang dari batu pualam, disitulah saya tulis syair ini. <laughs> Oleh sebab itu saya untuk ngangkatnya perlu bantuan empat orang prajurit. Kira-kira beratnya seperti apa? Hah, iya empat orang prajurit ngangkatnya. Dia tulis mau sengaja di situ. Karena kan dia bilang ini ada makar nih. Maka dia buat makar pula yang lebih dahsyat. Akhirnya diangkatlah. Akhirnya dipanggil menterinya. Rabi' berikan dia surat ini ditimbang habis betul mal semuanya habis perbendara negara habis akhirnya temenunglah Abu Ja'far nyesal dia nyesal akhirnya Al-Asma'i bilang ya Amirul Mukminin anak Atanazal saya Siap untuk menyerahkan kembali ini ke negara, tapi dengan syarat berikan para penyair yang biasa diberikan tanpa syarat. Tanpa syarat, alhamdulillah, akhirnya masuk budget kembali. <tuh> masuk anggaran pendapatan dan belanja negara, bab revisi tiga. Iya, iya, ya. Revisi kan anggaran banyak revisinya sedih, jadi allah kamu muslimin atau muslimat ini penyair, jadi intinya penyair itu pada asalnya memang diberi atiyah, diberikan hadiah oleh para sejak zaman jahiliyah dan juga di masa Islam diberikan. Nah sekarang Imam Abu Bakar menyebutkan boleh memberikan hadiah kepada penyair kalau takut ada yang menyakitkan dari dia kejahatannya sebab so, penyair kalau dia menhijak namanya menhijak yaitu menjelekkan kita habis kita dibuatnya habis dibuatnya dia karena menjelekkan dengan bahasa syair juga beda dengan bahasa biasa akhirnya kalau takut itu boleh di kalau bahasanya ndak termasuk sogok tidak ndak masuk Sogok yang diharamkan. Masyaallah kiram di rahmat Allah. Berkata Imam Al Bukhari rahimahullah. Hadhasana Ali, yaitu Ali ibn Abdullah al Madini Abu Abdullah yang merupakan syekh terbesarnya Imam Al Bukhari rahimahullah. Dia itu bangga dengan gurunya dan gurunya lebih bangga dengannya. Kalau Imam Ali bin al Madini Al Bukhari mengatakan mastasghartu nafsi inda ahad illa inda Ibnu Madini. Saya tak pernah merasa kecil dalam bab ilmu kecuali di depan Ibnu Madini karena laut bertemu laut gitu. Ya, kalau boleh mengingatkan seperti perkataan Syekh Mahmud Ahmad Mahmud Muhammad Syakir dari Mesir, seorang ulama besar abad ini, khususnya di bidang bahasa dan sastra dan sejarah Saudara Syekh Ahmad Muhammad Syakir yang ahli di hadis dan ketika ditanya tentang salah seorang temannya Zaki Ibrahim, dia bilang huwa ustazi wa ana ustazuhu. Dia guru saya, saya guru besarnya. Jadi dia guru besar saya, saya guru besar dia. Jadi Al Ibnu Madini guru besarnya Imam Al Bukhari. guru kan banyak. Guru Imam Bukhari banyak kan? Nah, tapi yang termasuk yang paling dia segenap ini ada Ali bin Madini. Ali bin Madini pun seperti itu. Bila Al Bukhari datang, dia terdiam gitu. Hadar, dia harus berhati-hati bicara sebab bisa-bisa di dihentikan oleh Imam Bukhari. lah ya Syekh, as-sahihu kadana. Allah musta'an. Begitulah mereka saling menjaga ini. Wallahu musta'an. قال حدثنا زيد بن حباب تلاه من جد زيد بن حباب البصري قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن إمران بن حسين الخزاعي البصري أن أبيه dari بابعنا يتو عبد الله بن نجيد قال حدثني أبي dan bapaknya berkata telah menyebutkan kepada kami أبي، yaitu نجيد anna syairan jaa ila imran bin Husainin fa'atahu bahwa seorang penyair datang kepada Imran bin Husain. Imran bin Husain ya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam meninggal di Basrah. Naam fa'atahu. Ketika penyair itu datang dia beri. Kalau penyair datang pasti ada maksud. Pasti ada maksud. Faqila lahu tu'ti syairan Ya Sahabat Rasulullah, kamu memberi hadiah kepada penyair, dia jawab, berkata, ubuki ala saya ingin menjaga harga diri saya. Harga diri saya. Coba nanti kalau antum dihijaannya, disebutnya nanti seorang bakhil. Nah, coba tersebar nanti di seluruh negeri, Imran bin Hussein seorang bakhil, kan bahaya itu bahaya makanya diberikannya hadiah karena takut nanti menjadi penyebab rusak harga dirinya harga diri lebih mahal dari dari harta karena kalau rusak sekali tidak bisa dibangun dengan harta makanya kalau antum datang nanti pengemis ke rumah ya kalau tidak bisa minta maaf saja jangan nanti terkenal deh jangan datang ke rumah bapak tuh lagi katanya kan jangan datang sama bapaknya. Sudah lah diberi, awak diumpat-umpatnya pulang Kiki loke. Akhirnya terkenal nanti. Pertama di kalangan para pengemis. Setelah itu sampai ke ke yang lain-lain. Nasallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram Kenapa diingkari dia memberikan kepada penyair? Karena penyair itu dalam konotasi Al-Qur'annya, versi Al-Qur'annya penyair kan tidak ini. Uh, disebut wasuara uyat tapi ohumul gaun pada penyair itu diikuti oleh orang-orang yang banyak orang yang durhaka. dalam Taurat anhum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu perhatikan mereka selalu turun ke lembah-lembah melamun. Tidak, habis-habis turun. Uh, terus apa lagi? Wa anhum yaquluna ma la yaf'alun dan mereka suka mengatakan sesuatu yang mereka tak bisa lakukan. Kan kaburamaktan inna Allahi antaqulu mala taf'alun. Besar kutukan dari Allah kalau kita mengatakan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Nah, suara kan bahasanya selalu bahasa hiperbola. Kalau memuji, bermuji dirinya apalagi, yaitu tentu dengan bahasa yang tinggi sehingga seolah-olah kalau dia bicara tentang dia siap jadi pemimpin, dia pemimpin paling sukses di dunia. Ya kalau bicara tentang pemurah, dialah manusia paling pemurah di dunia. Kalau bicara tentang kegantengan, hadiah pula yang paling ganteng walaupun orang terjelek di dunia. Jadi dengan syairnya biasa seperti itu. Makanya mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan maka diingkari kepada Imran bin Husain kenapa engkau beri penyair maka dia katakan harga diri saya lebih mahal daripada itu ma'asyol kiram dirahmati Allah SWT dan ini menandakan bahwa memberi penyair dengan sebab seperti itu tidak dilarang tidak dilarang wa'allahu ta'ala a'lam tapi beranjak kepada bab yang setelahnya babu la tukrim sadiqaka bima yashukku alaih bab jangan kamu memuliakan temanmu dengan sesuatu yang memberatkannya jangan memuliakan temanmu dengan sesuatu yang memberatkannya ma'asyal kiram dirahmati Allah pertama Imam Al Bukhari rahimah isyaratkan di sini bahawa memuliakan tamu itu adab min adab al adabil Islam termasuk adab Islam dan Nabi menjadikannya sebagai syarat beriman pada Allah dan hari akhir dalam hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendak berkata yang baik atau lebih baik diam yang kedua siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat maka hendaklah memuliakan tamunya dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tetangganya. Nah, tentang baik ulama sebagian ulama ahlul hadis mengatakan wajib. Mengatakan wajib untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu apa maksudnya? Menyediakan tempat tinggalnya dan menyiapkan makannya. Di mana? Di rumah kita. Ini pendapat sebagian ulama al-hadis wajib. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan wajib bila di perkampungan. Jadi menyiap, apa, muliakan tamu di perkampungan pedusunan di badia itu wajib. Adapun di kota tidak wajib. Apa bedanya? Di kampung tak ada penginapan. Di kampung susah cari rumah makan. Makanya mesti makan di rumah. Karena tidak ada rumah yang makan. Nah, jadi makannya di di rumah. Makanya wajib menerima tamu di perkampungan. Menurut Imam Ahmad rahimahullah. Berarti kita di kota tidak wajib. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang susah dipercaya. Allah mustahil. Kadang-kadang pakai sorban masuknya kan. Tiba-tiba hilang barang kita. Ya, ujian kita pada zaman ini. Karena memang banyak yang yang dusta dianggap sadiq. Ini dia. Yang sadiq dianggap dusta. Yang amanah tidak dipercaya. Yang pengkhianat diberi kepercayaan. Ini zaman sinin khadda'at. Ya, yang dusta-dusta dianggap ini yang hebat hari ini. Allah mustahil. Nah, kembali kepada Taif. Jadi di perkampungan, kata Imam Ahmad wajib menerima tamu. Jadi kalau ada orang malam-malam ngedor pintu, Assalamualaikum, maka hukumnya wajib diterima. Kalau tidak berdosa, berdasarkan hadis tadi. Nah, tetapi, Asyur al-Kiram dirahmati Allah, e, Imam Malik Abu Hanifa dan Asyafi'i rahimahumullah jami'an, mereka mengatakan bahwasanya memuliakan tamu sunnatun mu'akkadah sunnah ada baik di perkampungan maupun di perkotaan hukumnya su so, sunat artinya kalau tidak diterima tamu maksudnya berarti diterima di sini bukan tamu sebentar tidak maksudnya tamu yang nginap ini maksudnya tamu yang nginap kalau terima tamu sebentar masa tidak mau juga kita maksudnya tamu yang menginap dan hak tamu itu tiga hari tiga malam gratis itu ya gratis awak punya bukan dengan suruh gratis pula tidak mungkin di kota kan nah, jadi di kota hanya pilihan kecuali orang-orang yang putus apa namanya habis biayanya di perjalanan ini kan dari zakat yang nanti diberikan maashallul karam dirahmati Allah swt ini hukum asalnya memuliakan tamu nah tetapi memuliakan tamu kadang-kadang jangan sampai apa namanya jangan sampai memberatkan tamu itu sendiri. Ya, memberatkan tamu itu sendiri. Gimana memberatkan? Gimana memberatkan tamu? Hah? Misalnya, berlebihan kita dalam melayaninya. Sehingga setiap datang tamu, kita stop bekerja, misalnya. Ini kan tidak rela orang ini, misalnya. Memberatkan. Atau kita siapkan makanan yang sebanyak-banyaknya sehingga kita segan datang kembali. Ya saatnya popong cara makan sebanyak ini kan atau kadang-kadang demi memuliakan disuruh suruh bodyguard menjaga kita makan. Supaya ndak. <tellan> nah, ini kan memberatkan. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah jadi memuliakan tamu sebaiknya jangan sampai memberatkan tamu itu. Awak yang biasa makan di tempat-tempat yang tidak pakai protokol, eh buat tempat makan yang tak pakai proto, protokol, protokolnya eh. Saya pernah makan, ya makan dengan di rumah seorang pejabat tinggi di luar negeri waktu itu. Kiri kanan ada yang jaga gitu, ada yang berikan sendok, ada yang menyajikan. Nah, akhirnya ndak soda makan. Nah. Tengok sia saya sate cuma amur ni berkerus sakti lebih enak makan. Tak ada yang jaga-jaga gitu. Jadi ini memberatkan sebenarnya kaum Muslimin. Padahal kita niatnya untuk memberikan pelayanan. Apalagi kalau yang jaga itu nang gadis-gadis pula. Awak ustaz dah. Nah, ini memberatkan kaum Muslimin semua. Jelas. Ya sekarang kira-kira barangkali apa namanya? Atau yang membuat dia merasa berhutang budi dengan kita? Ya, berhutang budi. Ini juga tidak dianjurkan untuk memuliakan tamu dengan cara seperti ini. Di, ya, muliakan dengan apa adanya? Karena memuliakan tamu itu wajibnya kebagian. Mengatakan wajib bila kita memiliki untuk diberikan. Kalau tidak, makanya Nabi ketika datang kepadanya tamu, dia tak punya makanan di rumah, dia sampaikan ke sahabat, siapa yang siap menerima tamu saya malam ini. Dan nyata sahabat yang menerima pun sebenarnya tak punya juga makanan lebih. Tapi karena mendapatkan kemuliaan, dapat tamu Rasulullah SAW, maka dia terima. Jadi makanan istrinya dan anaknya dan menganakannya sendiri, di diberikan pada tamu sampai deh, kisahnya kan masyhur kan ketika dia bersepakat dengan bukan bersubhat ya bersepakat dengan istrinya nanti pas waktu makan sayang tolong pura-pura memperbaiki lampu tapi tiup lampu tuh nah, jadi itu bahasanya sebelum mati lampu dan padam saat itu nanti saya akan pura-pura makan gitu kan? Padahal dia tidak ikut makan. Akhirnya tamu makan kenyang dia lapar. Dan itu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengucapkan apa namanya mendoakan dan Allah bangga dengan perbuatan hambanya ini. Wallahu musta'awan tak sanggup tu Kalau tidak akan makan wajah bin Hambulinnya. Jadi kemuslimin dan al al Allah. Muliakan tamu, itu asalnya adalah kemuliaan kita karena tamu itu datang dengan rezekinya dan pulang buat ampunan dosa bagi kita rezeki kita tidak diambil yang diambil rezekinya dia dan itu terasa sekali barakahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah oleh sebab itu maka tamu adalah sebenarnya bawa rezeki dan barakah buat kita minimal kita dapat predikat orang beriman pada Allah dan hari akhir. Hadza wallahu taala alam. Karena kali ini sangat jelas. Kita tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. اذا لصت قوم دودب دي لصت الله من أيات ايه ايه الله. ثم سماما بلا جاريه كتوالي امريكا السكينه. كتترامن دنكي Wa ghasyat umur rahmah Dan mereka diliputi pula oleh rahmat Kasih sayang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa bihimul malaikah Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu Wa zakarahumullahu fi man indah Dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka Di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu maghfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian